Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Video kali ini saya akan membagikan tutorial gawe dep dan memasangnya atas permintaan teman kita Dwi Irfan Fauzi. Oke, langsung aja. Langkah pertama, kita siapkan cutter, kertas, spidol, dan gunting. Dan jangan lupa bahan idep kulit tamping. Letakkan kertas di atas pelipis mata, tekan dan gambar urut pada lekukannya. Setelah dimal, gunting mal yang sudah kita gambar dan diletakkan lagi untuk menyesuaikan pasnya. Kemudian mal kertas yang sudah kita buat, kita bulatkan di bahan kulit kambing. Kita bulat lagi. Ini saya bulat dari bahan talang plastik, atau teman-teman bisa buat dari bahan yang lain, misalkan kulit atau apa saja yang tipis. Kita akan kasih warna pada yang dari bahan talang. Selesai mewarnai, kita akan memasangnya. Alat-alat yang akan kita perlukan adalah palu, baut panjang, tang cucut, dan paku. Paku yang kita pakai ini paku yang kecil, jangan yang besar. Pemakuan pertama jangan terlalu dalam, agak dangkal saja. Pegang paku kecil tadi dengan tang cucut agar tidak kesulitan dalam pemakuan. Untuk memperdalam paku, gunakan baut panjang tadi agar tidak mengenai sekitar yang sudah dicat. Nah, seperti inilah hasilnya. Maka barongan akan menjadi agak cantik, eyelashes,
Oke, seperti ini cara saya membuat dan memasang alis mata. Kalau teman-teman ada cara yang lain, bisa meninggalkan komentar di bawah. Akan saya sisipkan pada deskripsi video ini. Dan sampai jumpa, tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.